Halo Football Lovers, ketemu lagi dengan gue Beta. Seperti di awal video tadi, banyak para pemain sepak bola yang sering melakukan trik ini. Nama trik ini yaitu Nextall, mengontrol bola dengan menggunakan leher. Nextall merupakan salah satu trik dasar dalam sepak bola. Nah sekarang, gue akan share ke kalian bagaimana cara melakukannya. Let's go. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar gak ketinggalan video selanjutnya. Untuk melakukan trik Nextall, posisikan kedua kaki dengan sedikit membuka untuk menjaga keseimbangan. Kemudian tundukkan badan dan sedikit mengangkat kepala dengan pandangan ke depan. Dan diakhiri dengan posisi tangan seperti posisi push up. Dengan posisi seperti ini, bola akan tertahan antara kepala bagian belakang dengan punggung. Ada 3 cara dalam melakukan Nextall. Cara pertama, untuk pemula bisa dengan bantuan tangan dengan menaruh bola di atas kepala. Kemudian jatuhkan bola tersebut dan lakukan Nextall. Cara kedua, buang bola ke atas dan gunakan feeling untuk lakukan Nextall. Cara ketiga, diawali dengan footstall, kemudian tendang bola ke atas dan lakukan Nextall. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula yaitu belum mempunyai feeling di saat mengontrol bola dengan leher. Jadi, dengan banyak latihan kalian akan bisa dengan sendirinya melakukan trik Nextall. Latihan, latihan, dan latihan, pasti kalian akan bisa. Selamat mencoba. Teman-teman udah nonton video ini, semoga video tutorial kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan share video ini ke semua teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Beta. Tulis di komentar trik apa yang harus gue lakukan di video selanjutnya.